Untuk tim lelaki, kita akan dari main single, ya, dari perseorangan lelaki itu kita ada Li Zijia, kita ada Ng Ziyong, kita ada Leong Chun Hao, kita ada Aidil Soleh, kita ada Lim Chong King, dan juga kita juga ada Jackie Kok Jin Hong kali ini. Itu berdasarkan satu daripada overall result, ya. Overall result mereka selama ini macam saja Ziyong yang memang sudah lebih menonjol, dan untuk yang lain kita ikut internal ranking yang pernah kita lakukan lewat tahun tahun lalu. Dan untuk Jackie Kok, kita ingin memberikan peluang untuk dia mencari pengalaman, dan sebabnya adalah dia kebelakang ini dia ada menunjukkan peningkatan yang lebih cerah, ya. Jadi kita nak memberikan satu encouragement kepada sesiapa yang selagi mereka menunjukkan mempamerkan persembahan yang bagus, kita akan memberikan peluang juga. Untuk perseorangan wanita dalam tim wanita itu, kita ada Kisona, kita ada Un Chi Xuan, kita ada Siti Nur Suhaini, kita ada Misha, dan kita ada Tan Jing Yi. Sementara ini kita memilih dia berdasarkan persembahan dari latihan, ya, bukannya kerana result pertandingan, sebab mereka baru masuk dan tidak mempunyai banyak pengalaman pertandingan antarabangsa untuk senior. Tapi kita tetap menilai berdasarkan prestasi dari latihan dan keupayaan asas selama ini yang dipamerkan. Dan ketiadaan Lashana adalah disebabkan dia masih cuba sembuh dari kecederaan dekat lower back sana, ya. Sasaran, kita akan cubalah untuk top 4 finish supaya kita masuk ke Thomas Cup dan Uber Cup secara merit lah. Kita harap kita masih boleh cuba menyediakan pemain untuk mencapai sasaran itu semua, ya. Kita sudah agak lama berjuang di sirkuit antarabangsa ini. Memang sama-sama berkenalan lah, sama ada kita kenal dengan mereka atau mereka kenalkan dengan kita, dan kebanyakan top contender lah, ya. Pesaing yang utama itu memang nama-nama atau jago-jago pemain semua memang sudah agak tetap lah dia punya posisi. Jadi kita lebih kurang faham dan menyedari di mana kita punya strength, di mana kita punya weaknesses lah. Dan setakat ini kita rasa yang lebih penting adalah persiapan diri sendiri pemain kita untuk menaikkan tahap keupayaan mereka yang lebih asas itu, ya, dari diri sendiri. Kerana dengan ada itu, baru kita, dari segi taktikal itu lebih boleh membawa hasil lah.